guys. Melihat Pajar yang terus bersedih dan meratapi kepergian Lia, membuat Tante Merlin merasa sangat sedih dan prihatin. Lalu, dengan sangat hati-hati, Mama Merlin pun menyarankan kepada Pajar agar ia bisa move on dan berusaha bangkit dari rasa keterpurukan dan kesedihan tersebut. Selain itu juga, Mama Merlin mengatakan bahwa biarlah Lia menjadi kenangan yang tak terlupakan di hatinya Pajar. Mendengar ucapan mamanya tersebut, Pajar seakan tersadar bahwa hidup itu terus berjalan dan ia harus kembali fokus mengurus bisnis dan perusahaannya untuk masa depannya.